ya. Ya, ini rombongan ya sudah tiba dari rombongan dinas pariwisata kemudian olahraga ya. Ini ada Pak Lurah, Bapak Kadis ya. Situasi itu belimbing ya. Ini Bapak Wali Dinas, Bapak Sudiantono dari Veterinary Pertensi dan Komisi Bapak Sabirin SP dan Bapak Jan ya, dan Rebong. Oh, ini Q-nya ya. Besar batunya Pak ya. Besar Pak. Besar batunya Pak Jan. Enggak boleh dipecah-pecahkan ini. Tapi hebat ya kok bisa terbentuk begitu ya. Lama dari pohon. Lama bro. Satu sekir begitu. Oh ya, rantau. Macam kapal kan. Macam kapal ada. Gimana masih persediaan? Ini gini Pak Jan Pak ya. Ini Gunung Poteng. Lagi yang Pak Jan. Gunung Raya. Ini sebelah Gunung Raya. Hanya itu saja. Bebas jam. Bebas. Bebas. Enggak pakai jam pertama, Pak. Ya. Ada dapur, ada pelangnya, ada dapur. Mau. Perintah dari jam. Baru datang.
Boleh tanggal 6 nanti baru kami laporkan ke dinas. Mudah-mudahan ada peningkatan. Kita foto dulu Pak. Ya. Kunjungan ke Batu Kelinding. Yes, yes, yes. Oh, Pak Lurah ini asli sini Pak, asli sini. Provinsi Komisi 5 menimbangkan mohon izin kita mulai acara pada pagi hari ini ya, misalnya sama-sama. Yang terhormat rombongan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Komisi 5, yang terhormat Bapak Heri, Kepala Dinas Pariwisata Kota Singkawang, beserta rombongan, yang terhormat Bapak Lurah yang kami banggakan, yang selalu mendampingi kami, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan. Sangat bersyukur karena ada perhatian yang cukup istimewa pada Batu Kelinding ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kunjungan dari DPRD Provinsi Komisi 5 Ustaz Rombongan dan dari Pak Kadis Ustaz Rombongan nantinya. Perkenalkan, nama saya Pak Kadis Albert Henry Agung. Saya didampingi oleh Sekretaris saya Bapak Dwi Novianto SPD dan bendahara kita Bapak Tawini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat dalam keadaan sehat, kuat, dan masih menyempatkan diri untuk hadir di wisata Batu Kelinding. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Singkawang, Bapak Babinsa, Babinsa Kepmas, Pak dari Kecamatan, atau yang mewakili, dan rekan-rekan dari pengurus Batu Kelinding yang saya banggakan. Ini kami hanya menyampaikan bahwa Batu Kelinding ini salah satu andalan pariwisata di Singkawang Timur, karena selama ini selatan pantai yang dibukanya Batu Kelinding inilah menjadi daya wisata alternatif yang mana selama ini mereka mencari pegunungan ataupun ke alam itu memang sulit didapat. Mungkin untuk Singkawang Timur inilah satu-satunya, atau yang masih dibilang ini yang ngomong para pengunjung masih asri, perlu dipertahankan. Hanya mereka minta adanya fasilitas ini semacam ini perlu dilanjutkan sampai keliling supaya bisa melihat belakangnya batu gede ini. Nah, jadi bisa keliling sambil nanti bisa, bila perlu kalau pas musim durian, karena itu milik kita itu durian itu, bisa edukasi di sana sambil menikmati buah pas duriannya berbuah nanti. Dan di sini juga tadi seperti disampaikan oleh sekretaris kita, adanya nanti terutama di sini akan kita padukan yaitu UKM-UKM kita. Kita sudah menyediakan, nah sekarang ini hanya tinggal menunggu katakanlah kios-kios yang akan segera dibangun, itulah nanti termasuk akan diisi oleh UKM-UKM kita yang ada di kelurahan Lombok, seperti mungkin Pak anggota DPR
perlu kita ketahui bahwa Nyarumpur ini ada juga kampung batik, dan konon batiknya itu udah sampai ke Jerman dijual oleh Ibu Fiska. Udah Malang Buana setiap minggu ada pelatihan, jadi tepatnya di Jalan Subarang. Nah, di sana juga akan saya kembangkan, nanti kita kembangkan yang berupa air terjun juga ada di sana, terus trekking sepeda, wisata alam berupa ini pengamatan burung, karena di sana masih ada 160 macam burung masih ada di sekitar sini. Dan yang keempat kita di kalau pas musim buah nanti ada di sana, kita udah buat model untuk terminalnya durian, buah-buahan bermacam-macam di situ. Jadi nanti edukasinya ada 4 di situ, tinggal pilih. Nah, nanti kita habis mungkin dari sini kita arahkan ke wilayah namanya Netusul di sana. Yang jelas kita ini ingin mengembangkan, jangan sampai warga kita nanti jadi penonton dan tidak tahu bagaimana. Ini pun kita awali tahun ini karena kita pelan namun pasti warga kita yang di atas sana sudah sekarang ini sudah mulai terbuka. Hanya saja mungkin Bapak anggota DPR provinsi hanya jalan infrastruktur yang belum memadai, kembali juga Pak waktu anggota DPR provinsi kita Pak Edi Yakub juga hadir waktu reses, juga sudah menyampaikan akan merespon permintaan dari masyarakat, yaitu jalan dan drainase yang naik ke wisata yang kedua untuk wilayah Nyarumpur. Nah, yang tadi kebetulan kami juga sedang kami juga sudah lama kami sejak saya dilantik jadi lurah 8 bulan yang lalu, saya menginginkan ada juga rekreasi agrowisata yang tadi Ibu Wali panen raya padi itu di sana sangat indah Pak, walaupun alam berupa hamparan padi dan ini view-nya gunung kita ini memang sangat cantik. Nah, nanti kita siap hamparan padi, jalan untuk menuju ke sawah itu kita tanami bermacam bunga seperti di Jogja itu. Hanya sayang saya sampai hari ini belum bisa mendapatkan benih bunga matahari itu. Itu sangat cantik. Dan bunga matahari ini bisa ini mengurangi hama, karena nanti bukan ke padi ya, hinggapnya ke bunga-bunga ini. Dan di sana juga kalau panen, kemarin tuh sempat kita videokan tuh yang namanya burung walet itu banyak, luar biasa, ratusan. Jadi petani itu memanen tadi burung walet itu menyambar-nyambar ini sangit ya itu. Nah, itu bermanfaat juga ternyata burung walet ini menganu hama ini. Jadi tiga ini yang jelas nanti kita setiap tengah bulan sekali mereka ini mengadakan pertemuan kelompok sadar wisata Batu Biting ini mengenai adanya sudah menyediakan pancing ini, tinggal nanti warga yang hadir suruh mancing. Dan nanti ini seminggu lagi datang apa tadi bebek itu. Nah, jadi itulah upaya-upaya pengurus Batu Blimbing ini mempunyai ide-ide kreatif. Nah, mohon silakan Pak tokoh masyarakat kita juga tidak kalah pentingnya, beliau juga mantan anggota DPR Kota Singkawang ini
membantu kita selalu mendukung kegiatan ini. Jadi sebenarnya masyarakat Nyorongkub ini kompak, hanya tinggal kita bagaimana merangkulnya. Ternyata inilah yang kita perlihatkan. Dan kembali saya sempat di telepon Pak Edi, tolong Pak Lurah difasilitasi rekan-rekan kami yang mau datang, oh siap Pak. Jadi inilah bahkan rencana enggak pagi ini sabun, wah kawan-kawan dah nyediain supaya antisipasi hujan itulah. Jadi sekarang semuanya kita sudah gamblang, Bapak sudah menyaksikan sendiri apa keadaan kita, apa yang kekurangan kita. Nah, tentunya tadi seperti yang dikatakan Pak Sekretaris dan Pak Ketua, mohon dukungan dan bantuannya untuk pengembangan wisata Batu Bintu ini. Akhir kata, kalau ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di Kelurahannya Rombok ini, Kecamatan Singkawang Timur. Mudah-mudahan nanti Bapak sepulang dari Singkawang ini, oh di sini loh wisata terbaru di Kota Singkawang, yaitu pemandangan alam, yaitu berupa batu. Batu pemberian Tuhan yang sangat indah, nggak perlu kita ngukir-ngukir, sudah terukir seperti itu. Itu memang alam berkah semuanya untuk warga Nyorongkub. Akhir kata, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh Pak Sugiantono, beliau mewakili ketua apa ya, Pak Ilyar Yakob, beserta ada Pak Ilyas Anjan, orang diri kita di Singkawang, Pak Kuci, Kamalu kita, kemudian Pak Sabirin, beliau juga punya rumah di Singkawang, walaupun beliau juga Sambas, tapi masih satu lokasi, ya kan? Nah, ya kan? Kemudian kawan-kawan dari Dinas Pariwisata, Pak Camat atau yang mewakili, Pak Lurah, beserta jajaran, tokoh masyarakat. Yang kami banggakan Pok Darwis Nyorongkub, para undangan hadirin yang berbahagia. Tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Hari ini kita merasa berbangga karena Pok Darwis yang usianya baru lebih kurang sebulan 18 hari, ya kan, sudah dikunjungi oleh Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang memang komisi menangani tentang kepariwisataan. Buat tangan dulu. Saya sih memang sebenarnya enggak takut. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat hierarki keluarga, kalau kita ini anak, siapa mama bapak kita, Pak? Wali kota, DPRD, kota. Lalu nenek kita siapa? Kan nenek kita tentu DPRD Provinsi dengan Pak Gubernur. Nah, sekarang kita kedatangan nenek kita, gitu. Nah, ya kan? Kalau kita lihat, ya Pak ya, beda rezekinya lah, gitu. Nah, tentu kedatangan ini kita beri pantun dulu lah, Pak ya. Nah, ya kan? Pak Amat beli kentang, pergi ke Sabing, Pak. Nah, Sabing jalan dah bagus, Pak. Ya kan? Naik kereta, punya Bang Makmur. Nah, ya kan? Selamat datang di Batu Belimbing, destinasi wisata Kecamatan Singkawang Timur. Nah, yang kami hormati Bapak Ibu yang berbahagia, tentu memang Dinas Pariwisata merupakan perangkat daerah yang menangani urusan kepariwisataan sebagai urusan pilihan
amanah Undang-Undang 23/2014 tentu berupaya bagaimana memajukan Singkawang sebagai kota wisata sejalan dengan visi Singkawang Hebat 2022, khususnya misi ke-7, terwujudnya kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata. Perlu kami sampaikan, destinasi wisata di kota Singkawang, Bapak Ibu yang kami hormati, jumlahnya 52 yang sudah kami data. Kemudian yang sudah dikelola 30 lebih. Tetapi yang sudah dikelola itu pun ada yang faktor alam, ada yang faktor COVID, hidupnya antara hidup dan mati. Nah, di antaranya Danau Tadau di Sedau, itu airnya kering, Pak. Ini macam mana kita mau marah dengan airnya kering? Siapa yang mau kita marah, kan, gitu? Nah, kemudian ada beberapa destinasi lain juga tidak efektif jalannya. Nah, satu di antaranya adalah bagaimana amanah Undang-Undang Nomor 10 2009 itu, kita hakikat pariwisata itu, Pak. Satu, bagaimana kita menghidupkan destinasi. Dua, bagaimana kita melakukan industri pariwisata. Yang ketiga, bagaimana kita mengefektifkan promosi pariwisata. Dan yang keempat, bagaimana kita mengembangkan kelompok atau institusi pariwisata. Nah, yang di dalamnya adalah Kogabi. Nah, potensi yang ada di Bagap ini perlu di Nyerongkop ini, nah, perlu kita hidupkan, Pak. Bagaimana caranya? Nah, segera kita tetapkan Pok Darwis. Sebenarnya saya masuk sejak 18 Januari, saya sudah sampaikan. Bagaimana kita hidupkan ini? Pada waktu awal itu masih perbedaan persepsi tentang kelompok. Maka belum bisa kita tetapkan. Begitu sudah fit, informasi lurah, segera kita tetapkan, jalanlah. Begitu jalan, Pak, dalam usia 20 hari kunjungan wisata di Star Fluid ini, kita sebut Star Fluid lah, Pak, biar lebih keren sedikit ya, Pak Andrea. Nah, Batu Belimbing ini sudah dapat 3.000 lebih. Nah, jadi, kalau 3.000 dibagi 20 hari berapa, Pak? Kan 100 lebih sehari, Pak, ya? Nah, artinya rata-rata 100 lebih kunjungan di Batu Belimbing ini dalam satu hari, gitu. Kalau itu berarti sudah bisa mengangkat perekonomian masyarakat, parkirnya, yang jualannya, Pak, ya? Nah, inilah tentu kami berterima kasih kepada Pak Lurah, Ketua Pok Darwis, dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah bersinergi mengembangkan Batu Belimbing ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, memang pemerintah Kota Singkawang juga sangat komitmen di kepemimpinan Bu Wali Kota, Bu Caisudi, dan Pak Iwan ini untuk membangun Batu Belimbing. Tetapi memang di tahun 2022 ini, Pak, kita semua tahu kondisi keuangan negara juga sangat terbatas. Tentu tidak ada salahnya dengan nenek kita ini, dengan perwakilan rakyat kita ini, beliau bisa memberikan sebagian daripada aspirasi beliau. Nah, kan gitu, Pak, wajarnya. Nah, apa yang akan kita bangun? Satu, kita akan selesaikan jalan nih, Pak, mengelilingi Batu Belimbing nih nanti nih. Nah, kan? Kalau sudah ada jalan, apa? Bagaimana dengan anak-anak? Nah, sebagai destinasi wisata yang ramah anak, perlu ada tempat permainan anak, perlu jungkat-jungkitnya, perlu tempat dia manjat, Pak, ya, yang di bawahnya tentu dengan pasir, Pak, sehingga safety untuk anak-anak itu tetap terjaga. Yang ketiga, untuk perahu-perahu tadi, Pak, jangan lupa harus ada baju pengaman. Nah, jadi nanti kalau ada yang dapat tidak bisa berenang, pakai itu, dia lebih aman. Nah, yang keempat, apa lagi? Nah, listrik, Pak. Tentu kita berharap, Pak, pimpinan Komisi 5 atau yang mewakili, tolonglah, Pak, dikorek-korek nanti PLN Provinsi, supaya dia bisa masukkan beberapa tiang, ya kan, Pak, ya? Sehingga tiang itu masuk, misalnya kita punya mampu pun, kalau tiangnya tidak ada, kita tidak bisa pasangkan, kan? Nah, ini bisa masuk tiang, sehingga nanti di wilayah kita ini sudah ada penerangan yang bisa kita berdayakan. Nah, yang lain-lain tentu nanti tidak itu, secara bertahap nanti juga kita akan usahakan kelilingkan, Pak.
gazebo ini akan berkeliling, Pak. Berkeliling gazebo. Sehingga nanti dimanapun orang bisa istirahat, Pak. Menarik dia ini. Nah, teman, kita atur jaraknya sedemikian rupa dengan warna-warni yang menarik. Nah, tentu secara bertahap kawan-kawan dari Pokdari sini juga, Pak. Pak Sabirin. Pak Sabirin, ini juga nanti kawan-kawan ini mengusahakan produk-produk masyarakat berupa bakul-bakul atau takin-takin, Pak, yang diproduk masyarakat dengan harga murah. Sehingga nanti orang kalau beli makanannya itu sudah tidak lagi dalam bentuk tunggal, Pak. Satu paket misalnya minuman dengan takin dengan kue-kuenya. Nah, jadi sudah sistem itu, Pak. Jadi ekonomi hidup, produk masyarakat jalan. Nah, ini yang akan terus kita hidupkan, Pak. Mudah-mudahan nanti 2022 ini, Bang Deddy ya, mana Bang Deddy? Kita yang bangun apa namanya, Bang? Plaza, Pak. Plaza, itu bisa diberdayakan untuk berjualan ya, Bang Deddy ya, bagi masyarakat. Tetapi didata dulu, Pak. Data siapa-siapa orangnya. Jangan sampai nanti ada terkesan nanti kita lari, Pak, kadang-kadang ini berebut. Nah, ada 10 kios, Pak. Ini nanti akan kita berdayakan. Bersumber dari DAP pusat, Pak. Nah, yang lain-lain tentu kami berharap mudah-mudahan lah Pak Ajan, Pak Zah, tadi ya, setiap tahun, Pak, ada masa-masa tetap kunjungan ke sini. Nah, karena nanti setelah Batu Belimbing, kelompok sadar wisata memancing di area Batu Belimbingnya. Ikan yang ada di sini ikan nila. Nah, dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Komisi 5 ya, sedang memancing. Ini katanya yang dapat pertama dapat hadiah. Kesabarannya tinggi ya. Jangan terlalu sabar tuh, nanti nunggu sampai sore. Luruskan darah kita dapat. Malah panas. Masih biasa.